sang. Mampir kembali dengan baik. Namun apa yang terjadi kali ini sehingga melahirkan poin lagi untuk pulangnya itu 7-6. Inilah seorang Teh Mapi, tempatnya Rita, tempatnya Lidung, tempatnya rindu, tempatnya rindu, tempatnya rindu, sehingga melahirkan poin lagi untuk pulangnya itu 8-6. Yang pertama kali ini Thomas, antara Pelangi berhadapan dengan Sriwangi. Sudah tengah, namun sayang apa yang terjadi kali ini anak-anak sekali, sehingga bola pertama kurang sempurna, begitu nyaman, begitu indah, sudah sangat sempurna. Mampu jebret kali ini dengan baik kali disambut dengan seorang resif. Mampu dikembalikan dengan baik, sambungkan lagi ke belakang, ada Kenopi, sambungkan ke depan, umpan begitu nyaman. Seberat, mampu dikembalikan. Mampu anak serikandi kali ini. Seberat, kembali sehingga bukan begitu keras kali ini, namun sayang Sri kembali sayang jauh melebar keluar lapangan. Akhirnya poin kembali untuk Sri Kandi 7-9. Orang Padang bilang Cie 23, orang Jawa ikut dari Persiji 23, Makassar Kuning ikut dari Persiji Lorok Telu. Akhirnya poin kembali untuk Sri Kandi yaitu 8-9. Lakukan sudah tinggi saya datangnya, terima kembali seorang pika kali ini. Yo poin kembali untuk Pelangi itu 10-8. Apa yang terjadi harus diingatkan lagi kepada atlet-atlet kita, yaitu 3T, tenangkan pikiran, tenangkan hati, tembusuh, membusuh, mampus, terbukti, nyerepan objek kasut, lakukan sudah begitu nyaman kali ini. Mampu dikembalikan. Zebra kali ini, namun sayang seribu kali sayang, bola jauh melebar keluar lapangan. Akhirnya poin lagi untuk Pelangi itu 11-9. Masih seorang resi, lakukan sudah begitu sempurna kali ini, namun bisa kembalikan. Namun apa yang terjadi tidak bisa dikembalikan dengan baik. Akhirnya poin kembali untuk Pelangi itu 12-9. 12-9. Ada siapa dia? Santek saja, namun sayang nangkut di menari-nari di atas mes, sehingga melahirkan poin untuk Pelangi 13-9. Lakukan sudah begitu nyaman, begitu indah, diterang dengan baik, namun risip kurang sempurna, sayang seribu kali sayang. Akhirnya poin lagi untuk Pelangi 14-9. Oke, coy, mari kita lanjutkan lagi di tempat yang pertama. Antara Pelangi berhadapan dengan Sri Kandi kali ini, apalagi pemain-pemain handal daripada Pelangi ada seorang Teh Uci, ada juga dari Sri Kandi kali ini akan diperkuat. Ada seorang Resi membangun serangan kali ini, melepaskan bola dengan baik. Ada siapa di mana? Jebret, kembali lagi, namun sayang bola tidak diselamatkan dengan baik. Akhirnya poin kembali untuk Sri Kandi yaitu 10-15. Nugelis diuk di labang pantok, kahade di sinang tercodo, tumala katun, zoi, mampu, seberet, kembali, zoi, pika, zoi.
begitu keras tadi. Kali ini pukulan seorang Saudina menjayang sayang seribu kali sayang. Keluar lapangan sehingga poin kembali anak-anak. Sipandi mampu dikembalikan dengan sempurna oleh seorang Resi kali ini. Zio. Pukulan begitu keras namun sayang seribu kali sayang sama Intan. Sehingga melahirkan pundi-pundi poin untuk Sri Kandi. Selamat dengan sempurna seorang Pika kali ini membangun seorang sayang kali ini bola terlalu menukik sehingga melahirkan poin lagi untuk Sri Kandi 14-15. Ayo kita mari kejar pakai gotrek, pakai sekum, pakai celah pateng, pakai jerol. Poin kembali untuk Pelangi itu 16-14. 16-14 diterima dengan baik kali ini. Risiknya sekarang sebrer. Ada seorang Pika. Penalti. Mampu dikembalikan dengan sempurna oleh pemain Intan. Sambung seorang Pika kali ini. Kembali seorang PUC melakukan gol sehingga ketahuan sekenaka pelanggaran sehingga melakukan poin kembali untuk anak-anak Sri Kandi yaitu 15 melawan 16. Satu dibikin sama kali ini. Onde mande berkata kata orang Solo apa kata orang Sari Kuning ayo wae sehingga bola dibiarkan begitu saja. Akhirnya poin kembali untuk Sari Kandi. Sri Kandi ada seorang Pika. Tidak mau kalah kali ini seorang Tui sehingga memborgarkan lawannya. Akhirnya poin lagi untuk Pelangi itu 17-16. Ada ketika kali ini sudah kembali bola kepada Bini itu kali ini kembalinya. Tapi kepala bola bola begitu matang, begitu sempurna sebanding dengan butiran mutiara kali ini sehingga menghasilkan poin untuk anak-anak Sri Kandi itu 17-17. Bola begitu indah di pangkuan anak-anak Pelangi, begitu nyaman. Sebrer, bisa dikembalikan. Namun sayang kembali melakukan gol seorang Uzi kali ini sehingga melahirkan poin kembali untuk Sri Kandi 18-17. Kami tim maut persilahkan. Sebrer, alhamdulillah kali ini itu Sari Kuning Desa Siliwang tidak hanya ditonton oleh jam 8 teh kudu kesini teh jadi saudara-saudara ikatan cinta juga turut hadir ingin nonton bareng acara Balibala Putra. Ada Mbak Andin, ada Mbak Elsa juga, ada Bapak Surya juga, ada Mbak Rosa nungaliput lomba deh nama kembali. Namun sayang beliau selamat dengan baik karena Mahintan juga membangun seorang kali ini. Disontek saja diselamat dengan baik kali ini. Iyo. Mampu dikembalikan dengan selamat oleh anak-anak. Poin lagi untuk Sri Kandi yaitu 19-17. Bola masih dikuasai anak-anak Sri Kandi kali ini. Babak yang pertama dalam misa sasti akan segera berakhir kali ini. Sambung dengan baik. Mungkin apa yang terjadi kali ini sehingga habislah riwayatnya dengan skor 20-17 dimenangkan oleh tim daripada Sri Kandi dengan skor yaitu 20-17. Apaan tuh? Aqua dulu ah. Alhamdulillah. Kemarin Mang Abdi atas oleh peraturan di Kota Garut. Di mana Dodol oke mah pirang-pirang sahabat Kota Garut, Kota Dodol. Tapi insya Allah di Kota Sari Kuning mah kami akan di Bahanan Cikur. Usahabat Cikur di Kota Sari Kuning geus kakoncara ngusingit mah nguraosna. Nungus kakoncara ke mana-mana. Eta mah insya Allah mesti hadiahkan ku. Kami.
Oke, coy, mari kita kembali ke lapangan. Masa anak-anak Sri Kandil lagi ngesuka. Edit, tergolong edit. Sudah datangnya Sri Kandil. Ayo putar-putar ini, terima kasih. Yo! Komunikasi kurang jelas kali ini anak-anak Sri Kandil sehingga melahirkan poin kembali untuk Pelangi 18 lawan 20. 18 lawan 20 kali ini lakukan sudah. Inilah dia yang ditunggu-tunggu, bola seperti ini oleh anak-anak Pelangi. Sangat langka sekali bisa menghasilkan poin itu 19 melawan 20. Lakukan sudah, bisa selamatkan dengan sempurna. Sambung menyambung, sodor menyambung. Dikembalikan, sebrer. Ada seorang kita kali ini. Gasar. Poin kembali untuk anak-anak Sri Kandil itu 21 melawan 19. Dua ketertinggalan kali ini di babak yang kedua antara Pelangi berhadapan dengan anak-anak Sri Kandil kali ini. Lakukan sudah begitu nyaman, begitu indah. Terima Mama Intan bulan seorang Maesis mampu dipendung dengan baik oleh anak-anak Sri kali ini sehingga mampu melahirkan poin kembali untuk anak-anak Sri Kandil itu 2 likur melawan 9. Ambil tenang. Ayo teman si Resis. Sebret. Mampu dikembalikan. Ada memainkan kembali. Kembali. Namun terjadi kembali onde mande sehingga bola dibiarkan begitu saja. Akhirnya poin lagi untuk ya lumayan lah ya Sri Kandil 23 melawan 19. Ada seorang pemain membangun serangan. Mampu dikembalikan dengan baik. Sebrer. Mampu. Ada penalti membangun serangan. Ada siapa dia membangun serangan kembali. Sebrer. Begitu gacor. Begitu gacor pukulan seorang anak-anak Sri Kandil kali ini tidak mau kalah dengan teruji sehingga melahirkan poin kembali untuk Sri Kandil itu 4-6 melawan 9. Ayo suara hujan gede, baliklah. 19 lawan 4-6. Sambung terpikir. Poin kembali untuk Pelangi 20 melawan 24. Inilah penopi, sosok seorang penopi tempat narita, tempat malung, tempatnya rindu. Masih penopi. Membangun serangan kali ini. Jepret gitu loh. Poin kembali untuk Pelangi itu 21 melawan 24. 21 melawan 24. Dari si Ulan baik. Membangun serangan dengan siapa dia? Kembali terjadi salah pengertian ataupun komunikasi kurang jelas sehingga melahirkan poin kembali untuk anak-anak Sri Kandil yaitu 25 melawan 25 padat ya kemenangan. Sambung bangun serangan. Sang Yang ya Edi Dimas, Doni, Sodor Mendor sampai ke Singapura. Membangun serangan kali ini. Jebret. Gasor. Begitu gasor pukulan ini kali ini seorang orang anak-anak Sri Kandil sehingga melahirkan poin kembali untuk Sri Kandil yaitu 26 melawan 20. Ada pergantian pemain. Tasiti masuk menggantikan Mang Intan. Mungkin Mang Intan ada cedera sedikit ataupun cedera hamstring ataupun cedera lutut. Kami persilahkan. Iya, masih anak-anak Sri Kandil hadirin. Lakukan sudah, tinggi saja datangnya. Terima siapa dia kalau bukan Tanupi. Membangun serangan dengan baik kali ini. Namun terjadi kembali bola tanggung gitu loh. Akhirnya poin kembali untuk Sri Kandil yaitu 27 melawan 21. Ada Tanupi bangun serangan, tiga kembali.
kembali tenaga segar dimasukkan oleh para ofisial-ofisial dari para Pelangi sehingga melahirkan poin untuk Pelangi itu 22 melawan 27. Ada nomor apa membangun serang kali ini, melepaskan bola dengan baik, sambung menyambung, ada serang Kauci, serang Pika membangun serang Zoy gitulah. Akhirnya poin kembali untuk Pelangi itu 23-27. Hadirin, babak yang kedua kali ini membangun serangan Mamah Rapa, sambung menyambung saudara kita. Ada saran siapa dia? Seberat gitulah. Mampu tidak mampu dikembalikan dengan baik oleh anak-anak Pelangi sehingga melahirkan poin lagi untuk Sri Kandi 28 melawan 23. Inilah dibalik duduk cerita. Gadisnya sangat cantik cerita. Apalagi tempatnya rindu. Mampu dikembalikan dengan sempurna kali. Jebret gitulah. Akhirnya poin lagi untuk Pelangi 24 ngelawan 28. 4 ketertinggalan saudara-saudara di babak yang kedua antara Pelangi berhadapan dengan Sri Kandi kali ini. Bola masih dikuasai anak-anak Pelangi, diterima dengan baik, diselamatkan dengan sempurna. Yuk. Mampu dikembalikan namun sayang jauh melebar keluar lapangan sehingga melahirkan pundi-pundi poin untuk Pelangi itu 5-25 lawan 28. Lakukan sudah, referensi membangun serangan. Serang 3 kali. Zoy, mampu. Jebret. Mampu serang 3 kali ini. Seger gitu loh. Tidak mau kalah TUC kali ini sehingga melahirkan poin kembali untuk Pelangi itu 26 melawan 28. Lakukan sudah serang resi, membangun serang kembali begitu bagus, begitu nyaman didorong saja oleh Kos Randa. Akhirnya poin kembali untuk Sri Kandi 29 melawan 26 kali ini. Ada siapa dia membangun serangan kali ini? Sambung menyambung ada Tersiti membangun serangan kembali. Jebret. Begitu aman kali ini. Gasor. Begitu gasor kali ini anak-anak Sri Kandi sehingga melahirkan pundi-pundi poin yaitu 30 melawan 26. 30 melawan 26 kali ini masih bola dikuasai anak-anak Sri Kandi. Tinggi saya datangnya ada Teknopi membangun serangan resi, sambung oleh Cera Mamah Rapa, sambung lagi anak-anak Sri Kandi. Joy, mampu dikembalikan dengan baik, ada Tersiti, sambung menyambung. Ada Tepika, sambung lagi, maning dan maning, ada siapa dia kalau bukan Sri Kandi Kandili. Joy. Kembali dua Ultraman, dua udara kali ini sehingga melahirkan poin untuk anak-anak Pelangi itu 27 melawan 30. Ada seorang Tersiti membangun serangan, diterima dengan baik anak-anak Sri Kandi, sambung menyerang. Seberat gitulah. Namun sayang kali ini bola terlalu melebar keluar lapangan sehingga melahirkan poin kembali untuk anak-anak Pelangi yaitu 28-30. Ada masih seorang. Terjadi kembali on demand berkata kataran Zomo Odope, kataran Saris Kuning ayo wae sehingga poin kembali untuk Pelangi yaitu 29-30. Lakukan sudah begitu nyaman, begitu indah. Apa yang terjadi di selamat dengan sempurna. Ada seorang Teresi, ada seorang Pika. Joy, akhirnya poin kembali untuk Pelangi itu 30 melawan 30. Inilah seorang Siti, tempatnya Rita, tempatnya Lindung, tempatnya Rindu. Membangun serangan. Joy. Akhirnya poin kembali untuk Pelangi itu 31 melawan 30 ataupun balik unggul. Kembali terjadi bukan hanya Kang Kemet, Ustaz Kemet, Kang Idoy, Kang Sarkum, ternyata anak-anak Pelangi juga mempunyai dunia terbalik sehingga poin pun bisa terbalik 31 melawan 30. Yuk.
mampu. Sebrek. Ah, bisa dikembalikan. Yo. Gasor. Akhirnya dengan pukulan gasor kali ini mampu dibendung. Namun sayang seribu kali sayang, jatuh di lapangan sendiri. Sehingga 31 melawan 31. Sambung menyambung. Zay gitulah. Akhirnya poin kembali untuk Pelangi. 32 melawan 31. 32 ada seorang Pika. Sosok seorang Pika, pemain pok ame-ame yang viral di mana-mana. Tidak di kota H, besar. Kota Sarimuni juga sudah viral. Akhirnya poin kembali untuk Pelangi. 31. Oh, 33. 33 melawan 31. 33 melawan 31. Membangun serangan anak-anak Serikat begitu nyaman. Mampu dikembalikan dengan baik. Ada Kenopi membangun serangan kembali. Ada siapa yang membangun ke City. Sambung menyambung. Zoy. Dikembalikan dengan sempurna kali ini. Ada siapa yang membangun serangan kali ini. Anak-anak Serikat Sebrek. Membangun serangan kembali. Begitu gacor kali ini anak-anak Sri Kandi sehingga mampu berkesan ketertinggalan yaitu 32 melawan 33. Layangkan bola dengan baik. Ini kecebuk, angin kecebuk, dinak berbeluk, dinak batu, seorang bermoyang. Mampu dikembalikan dengan sempurna. Mampu. Ada tersinti kembali membangun serangan. Ada serangan. Keras sekali saudara Kuik, seorang tersebut sekali. Mampu dikembalikan, ada saudara itu. Mampu. Seger gitulah. Mampu dikembalikan oleh anak-anak sekali kali. Yo. Mampu. Jos gitulah. Mampu. Namun sayang terlebih dahulu bola jauh meninggalkan lapangan sehingga melahirkan poin lagi untuk Pelangi itu 35 melawan 33. 2 dibikin sama, 5 dibikin habis oleh anak-anak Pelangi kali ini. Bola masih dikuasai seorang Uci gitulah. Masih Uci. Ada siapa dia? Sri Kandi. Mampu ke City. Segera. Mampu kembali anak-anak Sri Kandi. Kembali bola tidak sampai sehingga melahirkan poin untuk anak-anak Pelangi itu 36 melawan 33. Kami persilahkan kedua tim. Iya, mungkin di Kota Majalengka tim TO kalau Majalengka tim out, tapi kalau dari Tasikmalaya tim TO itu nasi bungkus TO Tasikmalaya sudah terkenal di mana-mana, bukan hanya di Kota Tasikmalaya tapi di Kesari Kuning juga, di Majalengka juga, di Bandung juga sudah terkenal. Apalagi ini nonton bareng di acara volleyball putri, di acara walimah nikah saudara Puji dan Sinta, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bola masih dikuasai siapa dia kali ini kalau bukan Teuci akan melakukan servis yang begitu tajam kali ini. Yo. Membangun serang kali ini. Kembali terjadi pelanggaran seorang Teuci kali ini sehingga Pak Pauji, Muhtar Pauji menangkap pelanggaran, akhirnya mendapatkan poin gratis untuk anak-anak Serikan yaitu 34 melawan 36.
kembali untuk Sri Kandi yaitu 35 melawan 36. Ini pertarungan sengit yang ditunggu-tunggu oleh warga Sarjini dan sekitarnya. Jual beli serangan, apalagi tesis tidak uji memperkuat tim Pelangi, apalagi tidak mau kalah juga tim Sri Kandi. Poin kembali untuk anak-anak Pelangi itu 37 melawan 35. Inilah seorang Teh Nopi, sosok Teh Nopi begitu cantik jelita kali ini. Jadi rebutan kaum hafa, namun sayang seribu kali sayang. Mampu. Dikembalikan dengan baik, nama rapa. Tersisi gitu loh. Mampu dikembalikan dengan sempurna anak-anak Sri Kandi. Teh Nopi membangun serang kali ini. Mampu. Begitu jembran. Kembali dengan sempurna kali ini. Gasar. Sangat gacor sekali, namun sayang seribu kali sayang di blocking oleh net sendiri sehingga melarikan poin kembali untuk anak-anak Pelangi itu 38 melawan 35. Jebret. Disontek belakang kali ini, mampu dikembalikan dengan selamat. Yo. Poin lagi untuk Pelangi itu 39 ataupun poin. 39 ataupun tunggu poin. Ada siapa bangun? Mampu dikembalikan oleh Teh Uci. Ada siapa bangun? Mampu. Habislah riwayatnya di babak kedua dimenangkan tim daripada Pelangi dengan skor 40 melawan 35.